Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Masih lainnya, Saudara, Bawaslu DKI memberi peringatan kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu terkait acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 November lalu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bawaslu DKI menerangkan awalnya kegiatan tersebut bertujuan untuk deklarasi salah satu paslon tertentu. Tapi setelah melalui pertimbangan, acara dikembalikan pada konsep silaturahmi dan tidak ada deklarasi paslon tertentu. Bawaslu DKI memberi teguran dan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebab kepala desa dan perangkat desa harus netral di pemilu. Nilai dan menetapkan telah terjadi juga pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat di antaranya nemtek dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan kepada peserta pemilu pasangan calon nomor urut 2. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.